mimpi pasti, kalau mimpi selalu bermimpi. Cuman untuk sejauh ini mendapatkan support yang hebat dari teman-teman di sekeliling itu sesuatu yang kadang nggak nyangka sama sekali. Gua tahu siapa gua dulu, maksudnya agak terharu ada kadang semakin ulang tahun di Jakarta. Dan yang paling hebat ibu sama bapak tadi malam maksain kesini ke Jakarta. Dia nggak bisa hadir karena memang capek, dan memang saya juga nggak nyaranin kesini karena memang kasihan. Sampai sekarang bisa sejauh ini sih kayak ya kayak mimpi sih sebenarnya, karena memang saya biasanya dulu bangun pagi tuh kuliah, terus paling nyanyi ke kafe malam, ke bar gitu kan. Sekarang alhamdulillah begitu banyak sekali teman, orang-orang di sekeliling yang support, itu syukur alhamdulillah. Semalam sih sebenarnya enggak, karena memang saya ada janji dinner sama teman saya. Siapa? Enggak, sama teman-teman. Sama teman-teman aja. Karena habis waktu habis kerja juga sekalian saya makan. Habis itu saya pulang, ternyata ibu sama bapak saya ada di rumah. Dari Pangandaran. Jadi dia bawa cake. Yang tadinya capek pun jadi seneng gitu loh. Jadi maksudnya, dan saya memang saya bilang saya akan pulang juga, cuman mungkin beberapa saat setelah saya launching, karena memang saya udah ada launching, terus saya harus promo. Jadi memang apa ya, agak sedikit sibuk, cuman ya nggak disangka sekali sih, alhamdulillahnya. Tapi yang paling hebat hari ini sih, maksudnya saya nggak nyangka begitu banyak teman yang support hari ini, dan saya yakin mereka juga punya kesibukan tersendiri bisa hadir ke sini. Saya ibu sama bapak. Ibu sama bapak, terus teman-teman, dan memang saya cuman apa, kalau teman-teman ngajak sini enggak, saya ngajaknya ayo kita ngaliwat nyari daun pisang kayak gitu. Kalau saya memang tipenya enggak, bukan yang hedon ini itu. Ini pun awalnya saya enggak berniat sama sekali launching, karena memang saya lebih ingin fokus ke promosinya, saya lebih ingin benar-benar maksimalin ke ininya ya. Tapi ya alhamdulillah saya diberi kesempatan, sangat-sangat beruntung. Makanya saya bilang saya merupakan orang yang sangat beruntung dikelilingi orang-orang yang sangat support saya. Teman bilang dan mendoakan kalau saya bisa menjadi orang yang lebih baik, gak pernah nyakitin orang. Terus intinya jadi orang baik aja. Karena memang awal dari semuanya itu kebaikan. Jadi ibu saya selalu bilang, inget jadi orang baik. Masih sendiri. Sekarang masih memang lebih fokus ke karir sih. Ingin bekerja, ingin bahagiain orang tua, itu aja. Selagi saya bisa bahagiain orang tua, saya akan bahagiain orang tua. Itu memang prinsip saya, nazar saya ketika saya datang ke Jakarta. Saya ingin bahagiain orang tua saya. Keluarga sih memang semuanya sih, apa ya, kalau meskipun ibu saya bilang, ibu melihat kamu bahagia, ibu juga bahagia. Cuman namanya anak, ingin beli ini, ingin beli itu buat ibu. Tapi ibu saya tuh orang yang paling hebat, ayah saya tuh orang paling hebat. Dia gak pernah mau saya kasih, simpan buat kamu. Jadi semua sangat-sangat, kalau nyeritain orang tua saya tuh, mereka tuh keluarga saya tuh. Saya nggak pernah memaksakan apapun, karena memang dia, mereka tahu ingin jadi penyanyi itu saya banting tulangnya memang gila-gilaan. Saya dari lomba-lomba nggak pernah menang, terus apapun gitu loh. Untuk jadi sekarang saya di sini tuh gila gitu loh. Jadi orang ngelihatnya dengan saya satu single bisa meledak, tapi di balik itu tuh saya jungkir baliknya memang gila-gilaan. Jadi memang saya ingin memanfaatkan kesempatan yang saya punya sekarang. Konser belum. Album juga masih belum banyak. Itu list-list yang udah gua tulis dan ingin gua lakuin. Cuman kadang diri ngerasa belum pantas. Jadi memang harus bikin lagu lebih banyak lagi, nyanyi lebih banyak lagi, dan insya Allah semoga secepatnya bisa konser. Itu sih pengen banget, konser tuh pengen banget
Cuman sekarang saya paling ya gue nonton teman-teman aja, nonton Afgan lah, nonton Teocha, nonton Temeli, nonton teman-teman yang udah bisa konser besar tuh gue sering nonton gitu. Pengen banget, cuman belum dapat kesempatan, ya mungkin suatu saat insyaallah. Nya tempatnya kecil, jangan gede-gede karena takutnya nggak ada orang yang beli. Apa ya, yang penting orangnya mendengarkan semua lagu yang gue kasih, yang gue perform. Itu sih simpel banget, orang bisa mendengarkan, bisa menikmati, itu udah sangat. Semoga bisa lebih baik lagi, rilis lagu lebih banyak lagi, dan cepat punya konser. Amin ya Allah. Amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.